Halo Yogis, welcome to Namaspan. Namaste with Pan Yoga Star. Hari ini kita akan melakukan gerakan buat para wanita yang sedang menuju ke menopause. Biasanya kan ada yang di umur 50-an, ada yang di umur 60, 55 tahun, bahkan ada juga yang kasusnya di umur 30-an. Tidak masalah, tapi gerakan-gerakan yoga itu membantu untuk memperpanjang atau memundurkan lagi waktu menopause kalian. Gerakannya seperti apa? Ini dia. Satukan telapak kaki, feet together. Tegakkan tulang belakang, butterfly. 5, 4, 3, 2, and 1. Inhale, open your chest. Exhale, fall forward, go down. Jika hanya bisa sampai sini, stay. 3, 2, and 1. Elbows down, turunkan lagi sikunya. Five. Nafas melalui hidung. 4, 3, 2, and 1. Angkat tangan sebelah kanan ke atas. Open your chest. 5, 4, 3, 2, and 1. Ganti sisi. Turunkan lagi siku. Angkat lagi tangannya ke atas. 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly release, turun pelan-pelan. Fokusnya adalah di paha dalam. Paha dalamnya harus terbuka. Lurusin lagi kakinya, flex kakinya aktif. Putar ke sebelah kiri, cium lagi lututnya. Semakin fleksibel paha dalam, semakin lancar menstruasi. 5, 4, 3, 2, and 1. Come back to center, switch other side, putar lagi, cium lagi lututnya. 5, 4, 3, 2, and come back to center. Luruskan tangannya ke depan. Option, hanya lurus seperti ini aja udah bagus. Challenge, drop your elbows down. Tahan. Nafas. 5, 4, 3, 2, and 1. Elbow sebelah kiri taruh lagi di lantai. Tangan sebelah kanan diangkat ke atas. Rasakan peregangan di paha dalam. Open your chest, nafas lagi. 5, 4, 3, and 1. Come back, turun pelan-pelan. Switch other side. 5, 4, 3, 2, and 1. Turun lagi pelan-pelan dan balikan lagi. Terasa di paha dalamnya, harus ada rasanya. Kalau tidak ada rasanya, artinya kurang fleksibel. Oke, kalian harus terus melatihnya. Tekuk lagi kakinya satu persatu. Bisa lebih dalam, kalau bisa sampai posisi lotus. Cross kakinya. Tegakkan tulang belakang. Inhale, raise your hands up.
buka lagi tangannya. Kalau kalian belum bisa sampai full lotus seperti ini, turunkan satu kaki di bawah. Tidak masalah, half lotus. Tapi jika sudah mampu, dua-duanya taruh. Kalau bingung gimana sih bentuk kaki ini bisa sila seperti ini, jadi pertama satu kaki taruh dulu di paha bagian atas, baru satu kaki lagi lilit. Ya, tahan. Buka tangannya ke samping, side stretch. Five, four, three, two, and one. Come back to center, switch to the side, ganti sisi. Five, four, three, two, and one. Release. Inhale, tarik nafas yang paling dalam. Exhale, come back to prayer. Again, inhale, tarik nafas yang paling dalam. Exhale, come back to prayer. Ya, gerakan-gerakan simple, semakin sering dilakukan, akan semakin baik untuk memperpanjang proses menopause, sehingga menopause-nya akan semakin mundur. Dan bagi kalian melakukan gerakan ini juga bisa untuk melancarkan menstruasi. Jadi lakukan secara rutin dan pastikan juga tetap hidup sehat, anti stres, hindari stres juga, sehingga kalian bisa hidup lebih positif lagi dan juga segalanya lebih baik. Nah, itu dia tadi gerakan-gerakannya. Buat kalian yang habis nonton episode ini, jangan lupa untuk subscribe, likes, dan juga komen di bawah ini. Karena itu sangat berarti banget untuk episode-episode selanjutnya, supaya kita akan semakin seru lagi dan bisa terus semakin banyak episode YouTube-nya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, tetap di Namaste, Namaste with Pen Yoga Star.